Selamat malam kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Jampidu, Pak Kapus Penkum, kemudian Pak AKBP Aldian dari Polri dan Pak Amran dari Imigrasi. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia bagian Barat, telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pesawat Garuda GA-837 dari Singapura dengan membawa DPO Kejaksaan atas nama terpidana Hendra Subrata alias Anyi yang menggunakan paspor dengan identitas palsu atas nama Endang Rifai. Pada kesempatan ini, Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, khususnya Dirjen Imigrasi, dan Kapolri yang telah mendukung dan membantu keberhasilan upaya pemulangan atau deportasi dari Singapura buronan kejaksaan atas nama terpidana Hendra Subrata alias Anyi alias Endang Rifai. Kembali juga Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia secara khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Singapura atas kepemimpinan beliau dalam memayungi kolaborasi atase imigrasi, atase kepolisian, dan atase kejaksaan serta fungsi terkait lainnya dari KBRI Singapura. Peran aktif KBRI Singapura dalam lingkup tugas dan fungsinya sangat membantu keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memulangkan buronan kejaksaan yang melarikan diri ke negara tetangga. Setelah seminggu yang lalu, Sabtu 19 Juni 2021, telah berhasil juga memulangkan DPO berisiko tinggi atas nama terpidana Adeline Lis, dan hari ini 26 Juni 2021 kembali berhasil memulangkan DPO terpidana Hendra Subrata alias Anyi alias Endang Rifai. Deportasi buronan kejaksaan atas nama terpidana Hendra Subrata alias Anyi alias Endang Rifai terlaksana berkat kecermatan dan kesungguhan KBRI Singapura dalam menindaklanjuti kecurigaan dan temuan fungsi imigrasi KBRI Singapura mengenai identitas paspor warga negara Indonesia WNI atas nama Endang Rifai dan kesamaannya dengan data WNI atas nama Hendra Subrata. Kerjasama lingkup internal yang efektif dan pelaksanaan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri oleh masing-masing fungsi atase yang berjalan lancar membuat identifikasi dan pemulangan tersebut menjadi lebih mudah. Melalui fungsi koordinasi dan sinergitas serta kolaborasi aparat pemerintah serta dukungan masyarakat Indonesia diharapkan semakin mempermudah dilakukan penangkapan maupun pengamanan buronan pelaku tindak pidana yang saat ini masih bersembunyi baik di dalam negeri maupun di luar negeri guna melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan. Terima kasih dan selanjutnya untuk tanya jawab dan lain sebagainya kami serahkan kepada Pak Kapus Penkum untuk melanjutkan. Sementara terpidana mungkin mau dites PCR dan lain sebagainya. Barangkali itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya memakai masker dan kemudian mohon izin teman-teman karena usia DPO kita, terpidana kita sudah 81 tahun dan baru saja mendarat. Mohon izin untuk terpidana kami bawa dulu untuk pemeriksaan lebih lanjut tentang kesehatan beliau setelah mendarat. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media terkait pemulangan atau deportasi DPO Kejaksaan atas nama terpidana Hendra Subrata alias Anyi alias Endang Rifai. Ini merupakan koordinasi yang kedua
baik dengan Duta Besar Republik Indonesia di Singapura dan pemerintah Singapura. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, kami sampaikan bahwa terpidana Hendra Suburata alias Ani alias Endang Rifai ini merupakan terpidana dalam perkara percobaan pembunuhan terhadap korban Herwanto Wibowo sebagaimana diancam dalam pasal 338 KUHP junto pasal 53 ayat 1 KUHP. Terpidana ini merupakan buronan atau DPO dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sejak 28 September 2011, hampir 10 tahun yang lalu, karena yang bersangkutan saat akan dilaksanakan eksekusi sudah tidak berada di tempat semula. Dan sejak 10 tahun yang lalu terpidana sudah berada di Singapura. Terpidana ditemukan di Singapura saat akan memperpanjang paspor di KBRI Singapura dan ditemukan terpidana menggunakan identitas atas nama Endang Rifai oleh atase keimigrasian KBRI Singapura dan mencurigai adanya perbedaan identitas dari terpidana. Identitas terpidana kami sampaikan, terpidana ini dengan nama Hendra Suburata alias Ani, tempat lahir di Jakarta, umur 81 tahun, tanggal 4 Mei 1940. Alamat yang bersangkutan di Jakarta, Jalan Kamboja nomor 1, RT 010 RW 001, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, agama Kristen, pekerjaan swasta. Ketika itu KTP yang bersangkutan, KTP DKI dengan nomor 09-5206-04-0540-0033. Rekan-rekan media, terpidana ini dituntut pada tanggal 22 Januari tahun 2009 oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan tuntutan pidana selama 7 tahun. Dan putusan pengadilan negeri tanggal 26 Mei tahun 2009 terpidana dinyatakan bersalah melakukan percobaan pembunuhan dan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. Tanggal 25 Maret terpidana banding dan putusan pengadilan tinggi Jakarta menolak atau menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Barat. Dan kemudian terpidana ini melakukan kasasi dan putusan kasasi tanggal 8 Oktober 2010 juga menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu terpidana sendiri. Dan kami sampaikan terpidana ini melakukan dua kali PK yaitu masing-masing tahun 2012 dan 2015 dan kedua PK tersebut oleh Mahkamah Agung ditolak. Sehingga dengan penolakan PK tersebut perkara untuk terpidana dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Namun pada saat persidangan tanggal 26 September 2008 Hakim Pengadilan Jakarta Barat merubah status tahanan terpidana dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Dan sejak dikeluarnya putusan Mahkamah Agung tahun 2010 terpidana sudah tidak ada lagi sebagaimana kami sampaikan tadi, langsung terpidana pindah beserta istrinya ke Singapura. Rekan-rekan sekalian, proses pemulangan terpidana ini sebagaimana kami sampaikan, ketika terpidana mengurus perpanjangan paspor, terpidana paspornya habis dan saat itu istri dari terpidana sedang dirawat di rumah sakit dengan penyakit stroke. Ketika perpanjangan ini dilakukan oleh terpidana, atase imigrasi, atase kejaksaan dan atase kepolisian di KBRI Singapura melakukan koordinasi dan menelusuri lebih lanjut dari temuan
adanya perbedaan identitas terhadap terpidana Hendra Subrata. Hasil penelusuran singkat pada saat tanggal 18 Februari, terpidana adalah pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan di Indonesia selama ini telah buron, dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana selama 4 tahun penjara. Kemudian atas kejaksaan di KBRI memberikan data dan informasi kepada Biro Hukum pada Jaksa Agung Muda Pembinaan berupa KTP dari terpidana yang dikeluarkan Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, yang dipergunakan oleh Endang Rifai di Singapura. Perbedaannya, di dalam KTP Provinsi Banten, nama yang bersangkutan adalah Endang Rifai, yang semula adalah Hendra Subrata. Tempat lahirnya yang semula Jakarta, di dalam KTP Provinsi Banten, Tangerang. Tanggal lahir 6 Juni tahun 1948, yang semula tadi kami sampaikan 4 Mei tahun 1940. Dan agama yang semula adalah agama Islam, agama Kristen, dan di KTP Provinsi Banten beragama Islam. Dan nomor KTP di Provinsi Banten tercatat dengan nomor 36 0323 0605 48 0001. Kemudian dilakukan perbandingan foto Endang Rifai di Singapura dengan foto Hendra Subrata, dan kemudian dilakukan pemeriksaan sidik jari terhadap Endang Rifai. Selanjutnya, Biro Hukum Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk memastikan apakah telah dilaksanakan eksekusi terhadap terpidana Hendra Subrata. Dan hasil konfirmasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan eksekusi. Selanjutnya, peranan atase kepolisian pada KBRI Singapura juga memfasilitasi pencocokan sidik jari Endang Rifai, dan hasilnya diperoleh kesimpulan bahwa kedua sidik jari identik dengan Hendra Subrata dan Endang Rifai. Selanjutnya dilakukan proses pemulangan. Untuk rekan-rekan ketahui, proses pemulangan ini sebenarnya direncanakan bersamaan dengan pemulangan ketika kami minggu lalu tanggal 19 Juni memulangkan terpidana Adelin Lis. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, dengan bantuan ICA Singapura, terpidana ini dapat dideportasi dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA837, dan tadi berangkat dari Bandara Changi Airport pada pukul 18.45 waktu Singapura atau 17.45 waktu Indonesia Barat, dan tadi telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19.40 WIB. Sebelum terpidana berangkat ke Indonesia, terpidana juga dilakukan pemeriksaan PCR dan hasilnya negatif, dan yang bersangkutan dalam kondisi fit to travel, untuk sehat untuk melakukan perjalanan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media, keberadaan dari DPO terpidana Hendra Subrata alias Ani alias Endang Rifai ini merupakan hasil deteksi oleh fungsi imigrasi KBRI Singapura. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ketika saat ingin memperpanjang paspor, dan ini merupakan bukti kecermatan dan kesungguhan fungsi imigrasi atau atase imigrasi untuk membantu menemukan data berkaitan dengan warga negara Indonesia tersebut. Atase polisi di KBRI melakukan identifikasi sidik jari, sementara atase kejaksaan melakukan koordinasi dengan Biro Hukum
dan luar negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia atas nama Hendra Subrata alias Ani atau alias Endang Dipai masih dalam status DPO dan belum pernah menjalani pidana benar. Deportasi ini tidak berisiko tinggi karena terpidana Hendra Subrata alias Ani alias Endang Dipai tidak melakukan perlawanan terhadap upaya ICA Singapura, tidak dalam proses hukum Singapura, dan tidak menggunakan lawyer, dan terpidana memilih menyiapkan perjalanan sendiri dengan sukarela dengan tiket pesawat disediakan sendiri oleh terpidana. Hal ini berbeda dengan pemulangan atau repatriasi dari buronan berisiko tinggi atas nama terpidana Ade Dendis, di mana pemulangannya dilakukan melalui upaya diplomasi hukum antara Kejaksaan Agung Singapura, Kementerian Luar Negeri Singapura, dan Jaksa Agung Republik Indonesia serta Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Republik Indonesia di Singapura. Deportasi terpidana Hendra Subrata alias Ani alias Endang Dipai juga tidak memerlukan diplomasi pada level atas sehingga tingkat kesulitannya tidak setinggi pemulangan terpidana Ade Dendis pada Sabtu 19 Juni 2021 yang lalu. Antara tanggal 4 sampai dengan 19 Juni yang lalu, Bapak Jaksa Agung sudah merencanakan kepulangan DPO ini bersama istrinya dan bersama dengan DPO terpidana Ade Dendis dengan menggunakan pesawat charter yang telah dipersiapkan oleh Kejaksaan Agung. Namun, oleh karena Kementerian Luar Negeri Singapura atau MFA dan atau pemerintah Singapura tidak memberikan izin penjemputan dengan pesawat charter yang telah disediakan oleh Kejaksaan Agung, permintaan ICA melalui atase keimigrasian KBRI Singapura tidak dapat dipenuhi, sehingga pada tanggal 19 Juni lalu terpidana Ade Dendis kembali ke Indonesia dengan menggunakan Garuda, dan hari ini terpidana Hendra Subrata juga dengan menggunakan pesawat Garuda. Rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan Bapak Jaksa Agung menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Singapura, khususnya ICA, Otoritas Imigrasi Singapura, dan kemudian pada pemerintah Indonesia yang telah membantu mendukung keberhasilan upaya pemulangan ini, baik kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Sekio Dirjen Imigrasi, Menteri Dalam Negeri, Sekio Dukcapil, Kapolri, Kapolda Banten, serta pihak Bandara Soekarno-Hatta dan aparat yang telah membantu kelancaran perjalanan DPO terpidana dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta sampai ke Kejaksaan Agung. Secara khusus, Bapak Jaksa Agung juga kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Singapura, Bapak Tommy atau Suryo Pratomo, atase polisi, atase imigrasi, atase kejaksaan, dan jajaran KBRI Singapura. Demikian kira-kira rekan-rekan media, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Belum dieksekusi disebutkan bahwa dia itu berstatus tahanan kota ya, pada tanggal 20 dipindahkan ke tahanan kota, akhirnya dia melarikan diri 10 tahun. Nah, saat ini eksekusinya seperti apa Pak? Apakah kamu status tahanan kota atau tahanan kurungan Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Hari ini Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan eksekusi terhadap pidana badan dan dalam rangka juga memperhatikan protokol kesehatan dan kita lakukan karantina kesehatan. Oleh karena itu, sejak hari ini terpidana ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan selanjutnya
kami akan lakukan pemeriksaan PCR kembali dan akan berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan. Cukup? Pak, Ardi dari Metro, Pak. Pak, bisa dijelasin lagi, Pak, kenapa ada perbedaan dengan kasus Adelindis? Karena kalau kita menurut dari kasus Adelindis, dia dikenakan hukuman dari otoritas Singapura seperti denda $14,000. Kenapa kasusnya Endra Subrata tidak dapat dari otoritas Singapura? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa Adelindis itu ada proses hukum. Minggu lalu saya sampaikan proses hukum karena dilakukan oleh imigrasi Singapura dan dimasukkan dalam proses hukum. Namun untuk terpidana ini, dia memperpanjang paspor di KBRI dan ditangani oleh imigrasi Indonesia di Singapura. Itu perbedaannya. Dan kemudian dalam proses hukum, terpidana Adelindis juga didampingi oleh lawyer dan dilaksanakan persidangan dengan jaksa Singapura. Kalau ini tidak ada masalah hukum yang bersangkutan di Singapura. Pak, itu tadi terpidana dalam kondisi kesehatannya bagaimana, Pak? Tadi itu menggunakan sistem lokal. Ya. Kemudian mengingat beliau kan usianya sudah relatif uzur ya, apakah masih memungkinkan beliau untuk dieksekusi badan ke lapas? Gitu. Mengingat ada aspek manusia juga kan. Jaksa hanya melaksanakan eksekusi. Tadi juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Tadi kita pakai kursi roda agar beliau karena usia 81, beliau juga bisa jalan. Namun kita berikan karena kemanusiaan untuk lebih tidak lebih capek kondisi beliau, kita sediakan kursi roda. Dan hari ini juga tadi lakukan pengukuran tensi dan kesehatan beliau. Beliau juga dalam keadaan sehat. Dan selanjutnya, jaksa tetap akan melaksanakan eksekusi di lembaga pemasyarakatan. Jadi Pak, berarti berapa soal tadi identitas dia tidak diperiksa pidana di Singapura, berarti identitas dia atas nama Ahmad Rifai itu sebenarnya dia berganti nama ya Pak, bukan palsu ya Pak ya? Ya. Oke. Terus. Cukup ya? Ya, ganti nama dan ganti identitas dengan KTP Tangerang. Makasih rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.